Inilah 7 tingkah laku kucing yang memiliki arti-arti tertentu. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena ada informasi penting di dalam video ini. 1. Mengeong. Kalau kucing mengeong halus, artinya ia sedang menyapa kalian, dan kalian dapat memberi kucing elusan manja. Sedangkan kalau kucing mengeong keras dan nyaring, biasanya menandakan kucing kalian lagi lapar. 2. Telinga kucing mengarah ke belakang. Kalau kucing mengarahkan telinganya ke belakang, berarti mereka dalam keadaan waspada dan sedang tidak ingin diganggu. Jangan sampai kalian mengganggu kucing, karena bisa saja mereka akan menyerang atau mencakar kalian. 3. Menggoyangkan ekornya. Ekor kucing yang digoyang-goyang menandakan mereka sedang tidak nyaman ataupun frustasi. Kalau kucing juga menunjukkan ekspresi yang kurang menyenangkan, urungkan dulu niat kalian untuk mengelusnya. 4. Tidur terlentang. Saat kucing kalian tidur terlentang, menandakan ia sedang merasakan bahagia dan nyaman berada di dekat kalian. 5. Mengangkat badan. Saat kucing sedang ketakutan, mereka akan mengangkat tubuhnya sedikit dan bulu mereka akan mengembang sehingga mereka terlihat besar. Dan lebih baik jangan mendekati kucing terlebih dahulu, karena salah tindakan sedikit dapat membuat kucing kalian semakin takut. 6. Menggosokkan badannya ke kalian. Tindakan ini mengartikan kucing kalian sedang menginginkan perhatian kalian. Cobalah untuk sekedar mengelus-ngelus atau mengajak mereka bermain. Tetapi, kucing juga melakukan ini saat dia sedang kelaparan. 7. Mencakar benda. Tidak jarang kucing mencakar-cakar benda seperti kayu ataupun perabotan rumah. Selain untuk melatih ketajaman cakar kucing, hal ini juga mereka lakukan untuk menandai wilayahnya. Kalian bisa memberinya mainan atau benda khusus untuk mereka cakar, agar kucing tidak merusak perabotan rumah lagi.